Yuk kita mulai. Halo, apa kabar semua? Kali ini kami akan memaparkan terkait pengaruh kebijakan PSBB terhadap penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta guna memenuhi tugas mata kuliah analisis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis. Dan jangan di-skip ya teman-teman, selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita masuk ke bagian pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan hipotesis yang akan dijelaskan oleh teman saya, Sylvie. Yang pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Saat ini, dunia tengah dihadapkan dengan permasalahan kesehatan yang telah mematikan ribuan manusia di dunia dengan munculnya jenis virus corona terbaru, yakni 2019 nCoV, atau yang sering disebut sebagai COVID-19. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan pada 2 Maret 2020. Setelah pengumuman temuan kasus COVID-19 di Indonesia tersebut, jumlah pasien positif COVID-19 terus bertambah. Wilayah DKI Jakarta pun disebut sebagai epicenter penyebar virus COVID karena jumlah pasien positif meningkat secara signifikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian mulai menerapkan sejumlah kebijakan, salah satunya yaitu PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Di Jakarta sendiri, PSBB pertama kali dilaksanakan pada 10 April 2020. PSBB di Jakarta saat ini tengah berada pada fase PSBB masa transisi menuju new normal di Jakarta. Pelaksanaan PSBB transisi di Jakarta akan diteruskan hingga akhir Juni nanti. B. Rumusan masalah, yakni bagaimana pengaruh kebijakan PSBB terhadap penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta. C. Hipotesis, yakni tingkat penambahan jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta sebelum pelaksanaan PSBB tidak berbeda dengan setelah pelaksanaan PSBB. Perkenalkan, saya Yami Yahya, NIM 2098-049. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data kualitatif. Di sini kami menggunakan penelitian kualitatif di mana menurut Ubusia Lahi merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran versi lengkap yang dibantu dengan kata-kata, melaporkan pandangan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Dalam menulis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan atau studi literatur. Sumber data yang kami gunakan yaitu sumber data sekunder di mana tidak didapatkan dari sumber pertama melainkan dari sumber kedua dan ketiga yang berupa jurnal ataupun berita. Teknik analisa data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data kualitatif biasanya bersifat induktif atau analisis setelah data diteliti. Lalu untuk alur yang peneliti gunakan yaitu model milik Mills dan Huberman. Pertama, dengan menyimak informasi penting dalam data yang diperoleh, lalu dilanjutkan dengan reduksi data, yaitu suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan final yang dapat ditarik dan diverifikasi. Lalu tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Menurut Mills dan Huberman, membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Lalu yang terakhir diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan. Berikut kami sertakan alur teknik analisis data kualitatif model Mills dan Huberman. Saya Nuris Lahia, NIMD 0118079, akan melanjutkan hasil pembahasan dari kelompok kami yaitu mengenai analisis data kualitatif.
Di Indonesia, saat ini sedang merebak wabah pandemi COVID-19. Salah satu daerah yang mempunyai tingkat penyebaran paling tinggi yaitu DKI Jakarta. Oleh karena itu, untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19, maka dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Permenkes Nomor 9 Tahun 2002 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta dimulai sejak 10 April 2020. Dan saat ini hampir 60% warga DKI Jakarta lebih banyak beraktivitas di rumah. Menurut Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan bahwa PSBB di DKI Jakarta berhasil menurunkan penambahan jumlah kasus positif COVID-19. Hal itu terlihat dari proporsi kasus positif di Jakarta dengan total kasus secara nasional. Sebagai bukti, setelah dilakukan PSBB pada tanggal 5 Mei 2020, terjadi penurunan jumlah kasus yang terkonfirmasi menjadi 39% dari nasional. PSBB yang dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat dianggap cukup efektif untuk mengurangi penyebaran wabah COVID-19. Meski demikian, pelaksanaan PSBB di Jakarta dan provinsi lainnya di Pulau Jawa diharapkan tidak kendur karena 70% kasus positif COVID-19 masih berasal dari Pulau Jawa. Selanjutnya, saya Muhammad Nurfatur Rahman, NIM D011871 akan menjelaskan tentang teknik analisa kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif ini, kami ingin menguji ada tidaknya perubahan yang terjadi pada pertumbuhan penyebaran COVID-19 baik sebelum PSBB maupun sesudah PSBB terjadi di DKI Jakarta. Kelompok kami mengambil data penduduk Jakarta yang positif terpapar COVID-19 melalui laman resmi yaitu corona.jakarta.go.id. Data yang kami ambil dalam laman resmi ini berjangka 31 hari baik sebelum dan sesudah PSBB diterapkan tanpa mengikutsertakan hari di mana PSBB ditetapkan. Untuk melakukan uji ini, kami menggunakan uji independent t-test atau uji Mann-Whitney. Hal ini bergantung pada data kami apakah berdistribusi normal atau tidak. Jikalau berdistribusi normal, maka dalam uji statistik ini akan menggunakan independent t-test. Akan tetapi, jikalau tidak berdistribusi normal, akan menggunakan uji Mann-Whitney. Kedua uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata atau mean data dua sampel yang saling bebas atau tidak saling berhubungan. Oleh sebab itu, dalam pengujian data pertumbuhan penyebaran COVID-19 baik sebelum PSBB maupun sesudah PSBB terjadi, kami menggunakan salah satu di antara kedua uji statistik tersebut. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan hasil analisis data kuantitatif kami. Berikut kami tampilkan data perkembangan 31 hari baik sebelum dan sesudah PSBB. Next, berikut kami tampilkan juga deskriptif data statistik yang kami teliti. Kalian bisa mempause video ini jika lo ingin melihat data ini secara jelas. Dari data tersebut, kita harus menentukan data tersebut berdistribusi normal atau tidak sebelum melanjutkan uji apa yang akan dilakukan setelah ini. Uji normalitas ini memiliki kaidah jika lo nilai sig kurang dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika lo nilai sig lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas ini, kita lihat pada tabel Sapir-Whorf dan Kolmogorov-Smirnov, terdapat data yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena terdapat data yang tidak berdistribusi normal atau non-parametrik, uji selanjutnya yang kita lakukan adalah dengan uji Mann-Whitney. Dalam merepresentasikan uji Mann-Whitney, ini juga memiliki kaidah, yaitu jika nilai asimptotis two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika asimptotis two-tailed-nya lebih besar daripada 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
Karena dalam uji Mann-Whitney ini nilai asimptis T0 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Dan juga melalui uji ini, kita mengetahui bahwa tingkat pertumbuhan penyebaran COVID-19, baik sebelum dan sesudah dilaksanakannya PSBB, tidak terdapat penurunan. Oke, selanjutnya saya Ananda Restu Daningsih, NIMD0118013, akan memaparkan kesimpulan terkait analisis yang telah kelompok kami lakukan. Berbagai kebijakan telah diupayakan oleh pemerintah guna mengurangi pertumbuhan kasus COVID-19, salah satunya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. DKI Jakarta merupakan salah satu daerah yang punya tingkat penyebaran paling tinggi dan merupakan salah satu daerah yang menerapkan kebijakan PSBB ini yang dimulai sejak 10 April 2020, yang nantinya diharapkan dapat menekan pertumbuhan virus ini. Penelitian ini menunjukkan pengaruh PSBB sebelum dan sudah diterapkan di DKI Jakarta dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis dan grafik bulan April sampai Mei menunjukkan, dengan adanya PSBB, pertumbuhan kasus COVID-19 ini terus mengalami pertumbuhan. Melalui uji Mann-Whitney, tingkat pertumbuhan penyebaran kasus COVID-19 baik sebelum dan sesudah dilaksanakannya PSBB tidak terjadi penurunan. Pada awal-awal diperlakukannya PSBB mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan dikarenakan hasil tes dilakukan sebelum diperlakukannya PSBB. Namun, jika dilihat bulan Mei ini sudah mengalami penurunan kasus COVID-19 ini tetapi tidak signifikan yang merupakan efek dari diperlakukannya PSBB. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan H0 diterima, yaitu tingkat pertumbuhan penyebaran kasus COVID-19 baik sebelum dan sesudah dilaksanakannya PSBB tidak terdapat penurunan. Yang intinya, H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian, saran yang diberikan terkait penerapan PSBB DKI Jakarta ini. Pemerintah harus terus mengevaluasi berjalannya PSBB yang telah berlaku. Hal ini penting untuk mengetahui dampaknya pada penanganan COVID-19 ini. Pemerintah harus melihat apakah PSBB ini efektif menekan penyebaran virus corona. Sehingga pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan kebijakan PSBB ini, yaitu memberikan sanksi-sanksi yang membuat jera bagi pelanggar. Pemerintah harus terus memantau, mengantisipasi, dan mempersiapkan kemungkinan jika ada daerah yang harus masuk tahap karantina wilayah. Selain itu, pemerintah juga harus terus menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang membutuhkan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah sulitnya beraktivitas akibat PSBB ini. Oleh karena itu, pemerintah harus terus meninjau aturan PSBB. Apakah regulasi sudah dijalankan dengan baik serta berapa persentase masyarakat dalam mengikuti anjuran pemerintah, sehingga diharapkan dapat menekan laju kasus penyebaran COVID-19. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.